الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى ومما جاء به ضمة القبر وهي التقاء حافتيه على بعد ومما dan di antara جاء telah datang berita bihi ya, dengan Nabi maksudnya telah datang berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wa jamaah. Dommatul kubri. Gencetan kubur. Jadi nanti setiap orang itu digencet di dalam kubur. Dari kaki, ya, mulai dari kaki, mulai dari pala. Yang kurus, yang gendut, ya, yang lebar, yang tipis, semuanya digencet. Pernah ketemu, ya? Pernah ketemu enggak itu? Tulang-tulang mayit menggumpal, digencet. Semuanya dapat itu semuanya. Itu semua mayit, ya, semua mayit. Ya, umum untuk semua mayit, sekalipun, ya, sekalipun belum mukallaf, ya, sekalipun belum mukallaf masih kecil, belum balig, ya, kena juga. Umur 4 tahun kena juga, ya. Digencet dan tidak selamat dari gencetan itu kecuali ya artinya ya akan digencet kecuali para nabi dan Fatimah bintu Asad. Nah, kalau para nabi enggak, para nabi dan Fatimah bintu Asad. Fatimah binti Asad itu siapa? Fatimah binti Asad itu adalah ya mamahnya, ibunya ya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Jadi ibundanya Sayyiduna Ali itu adalah ya Fatimah bintu Asad. Ya, Fatimah bintu Asad. Fatimah namanya itu. Bintu Asad. Nah, anaknya namanya Sayyiduna Ali. Bapaknya Sayyiduna Ali Abu Thalib. Nah. Istrinya Sayyiduna Ali namanya siapa? Fatimah. Fatimah Tuzah Zahro. Jadi nama ya mantu sama mertua sama Fatimah. mantu mertua sama. Wa yakunu qabla su'ali dan ada dia sebelum pertanyaan. Ya. Ya ada sebelum pertanyaan. Ya. Jadi nanti akan ditanya, ya. Akan ditanya. Ya sebelum pertanyaan. Jadi nanti semua kita akan ditanya, ditanya. Akan ditanya, akan disuhal. Merbuka siapa Tuhanmu? Menabiuka siapa nabimu? Oke? Ya, ada khabar mengatakan pakai bahasa Arab.
Ada yang jawab, gua paling sekarang dah. Bukan begitu. Jawabnya bil amalis saleh, dengan amal saleh. Wa yafi akil mu'mini ta'i, dan yaitu pada ak orang mukmin yang taat. Wa yafi akil mu'mini ta'i na'imun, itu khabarnya. Dan dia pada hak orang yang, pada hak mukmin yang taat itu naimun, nikmat. Jadi kalau orang yang taat, gencetan kubur dari mulai kaki, ya, dari mulai kaki, kemudian dari mulai kepala digencet. Nah, naimun itu kenikmatan. Jadi asik. Jadi digencet itu asik. Nah, gambarannya gimana? Analoginya kok bisa asik? Bisa enak, bisa nikmat. Ya. Itu gambarannya seperti gencetan apa? Gergetannya seorang ibu kepada anaknya. Ya. Habis pulang dari mana-mana, oh, anak siapa nih? Anak siapa nih gitu. Ya. Ini kalau digerget, oh, di, itu sakit enggak kira-kira? Enggak sakit. Ibunya, oh ya Allah. Cuma gerget doang. Gigitnya gigit sayang, digigit, bukan gigit sampai berdarah, bukan. Ya, sampai bokes itu bukan. Kucing itu. Jadi gergetan. Kayak kita sama teman. Gitu kan? Pernah enggak sama bapaknya gitu? Sakit enggak? Enggak, sayang. Seneng gak kalau digergetin? Iya, jadinya gergetan nih. Gitu. Ya. Ada orang pipinya cabi banget itu, cabi. Iya. Diginiin. Iya. Jadi gergetan kamu nih gitu. Nikmat. Kita seneng gak digituin? Seneng. Ya Allah, ganteng banget sih kamu. Bagi dong pipinya tuh kan. Gergetan, ya jadinya gergetan, seneng itu. Nah, jadi untuk ya orang mukmin yang taat itu asyik digencet, nah, asyik digencet, enak. Tapi wa fi aqil kafiri wal mu'mini asi iqabun, dan pada orang kafir dan orang mukmin yang tukang maksiat iqabun, siksaan. Ya, jadi digencet sama kubur, gencetan siksaan. Kita kalau digencet sakit gak nih? Wah, digencet. Ya. Sakit kita digencet. Pala kaki kita digencet. Sakit. Itu untuk orang kafir dan orang mukmin yang maksiat. Jadi yang tukang maksiat siap-siap digencet sama bumi. Nah, tukang maksiat siap-siap. Ya. Tukang maksiat siap-siap digencet sama bumi. Ya, ntar kalau gue udah tutuan baru gue pengen taubat. Mati itu tidak, ajal itu datangnya tidak kita sadari. Enggak mesti udah tua. Banyak yang masih muda orang mati. Banyak yang baru keluar aja mau mati. Prot, mati. Ya. Fa innaha, karena sesungguhnya gencetan kubur tamzuju lahma. Lahma huma bi azamiha. Ya. Ya. Lakinil kafiru, boleh begitu? Ya. Lakinnal kafir juga boleh. Lakinnal kafiru asyaddu minal mu'minil 'asi. Maka sesungguhnya gencetan kubur itu tamzuju lahma. Itu tamzuju artinya mencampuri. Ya. Akan daging keduanya dengan tulang keduanya. Kalau bahasa kita menghancur leburkan. Jadi satu. Ya. Daging sama tulang. Pok, 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 gitu. Ya, hati-hati.
yang tukang maksiat, yang tukang maksiat, mulutnya tukang maksiat, matanya tukang maksiat, hatinya maksiat, tangannya maksiat, siap-siap mati digencet sama kubur. Itu baru gencetan kubur, belum digebukin, belum dibakar. Lain lagi itu mah. Itu baru gencetan doang. Nah, takut kan? Iya. Jangan berbuat maksiat. Ya. Jadi lakinil kafiru asyaddu minal mu'minil ansi, akan tapi orang kafir lebih keras ya gencetan kuburnya daripada orang mukmin yang maksiat. Dan ya senantiasa kubur orang kafir itu sempit. Nah, kalau orang kafir senantiasa sempit dan didatangin ya api neraka pagi sore, bukra tawa asinya. Beruntunglah kita menjadi orang mukmin, oleh karena itu berusahalah kita dengan sungguh ya untuk meninggalkan maksiat ya, di samping ya akan mempermalukan diri kita dan juga pangkat derajat kita enggak naik gitu ya. Walaupun Nabi mengatakan at-taibu minazanbi kaman la zanbalahu, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Walaupun seperti itu, kita berusaha supaya tidak berbuat dosa. Ya. Makomnya makom takwa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.